Guys, kembali lagi bersama saya Rom Doni, tukang PS dari Cikarang. Oke guys, kali ini ya saya akan merekomendasikan ya untuk pengguna PS3 pribadi ataupun rental ya. Jadi penggunaan stick ya PS3 OP dengan analog sebagai berikut. Kalian gunakan untuk servis atau untuk mengganti analog yang sudah rusak ya. Oke, yang pertama yaitu merek Elite ya, dengan analog plastik ya. Ini lebih awet ya dan lebih tahan ya. Selanjutnya yang kedua ya, dengan merek Elite juga ya. Jadi kita bisa menggunakannya juga ya dengan merek Elite, dengan tutup analog karet ya, seperti ini ya, tutup analognya karet. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu dengan merek Sony ya. Jadi di antara ketiga itu ini lebih awet penggunaannya ya, karena berkaki besi ya, dengan tutup analog ya dari karet juga ya. Oke, jadi di antara nomor 1, 2, dan 3 jadi analog ini lebih rekomendasi saya ya. Analog keempat ini ya, berkualitas bagus ya, harga murah ya. Jadi bisa kalian dapat ya, atau bisa kalian beli di toko-toko terdekat ya. Oke guys, saya rekomendasikan ya untuk pengguna pribadi dan rental PS bisa menggunakan ya sampai 10.000 ya. Oke guys, itu aja ya yang bisa saya